Silakan, silakan. Terima kasih Sultan. Saya sangat senang. Ana juga senang telah dapatin antum. Sebelum itu tanda tangan dulu ya, biar antum resmi 100% milik Ana dan tidak selingkuh alias mendua. Tim Ana akan menjadi sangat kuat dan selanjutnya kita akan jadi sang juara. Saya sangat bahagia bisa berada di sini. Sebagai gelandang bertahan yang baru, lini tengah dan belakang akan semakin kuat lagi, percayalah. Yeah. Banyak tim yang tidak mau melepas pemain berbintangnya. Mungkin saja tim-tim tersebut tidak mau melihat tim Ana menjadi juara. Itulah yang menjadi bursa transfer ini semakin sulit. Meskipun fulus Ana gak habis-habis. Oleh karena itu, Ana dan tim akan cari solusi lain untuk dapatkan pemain berbintang lain yang benar-benar ingin fulus dan tulus menjadi skuad Ana. Halo semua, selamat datang di Play Engine Sport Indonesia. Dan hari ini kita akan lanjutkan lagi perjalanan Newcastle United bersama Sultan Muhammad bin Salman dan Roberto Carlos. Ya my friend, di pertandingan yang lalu tim Sultan hadapi Manchester United dengan kiper seharga 3,8 triliun. Dia berhasil menjaga gawangnya dengan sangat sempurna. Sampai tembakan keras dari jarak dekat oleh Ronaldo gak berarti apa-apa dong. Apalagi ditambah Brad White yang ngikutin selebrasi Ronaldo ketika mencetak gol. Bikin Ronaldo semakin panas dan malu dong. Yang belum nonton videonya, kalian wajib nonton dulu guys. Link ada di deskripsi di bawah video ini, oke? Ya my friend, di jadwal hari ini kita akan melawan Leeds United. Sekalian akan menjadi debutnya Casemiro bersama tim Sultan. Oke guys, di sini terlihat negosiasi untuk Alaba gagal. Real Madrid nggak mau melepas dia ya. Tetapi kabar baiknya berhasil dapetin si Casemiro. Yang paling sulit cari center back nih. Nanti dicobain negosiasi ulang atau cari inceran yang baru lagi. Terus Hakimi, Kevin Babu, dan Pjanic gagal didapetin guys. It's okay lah, kita masih punya back kanan yang bagus. Ya my friend, di sini ada negosiasi selanjutnya. Sesuai dengan list kemarin ya, waktu di episode 21, kalian bisa cek sendiri guys. Di sini ada Luis Alberto, Pedri, Coutinho, Toni Kroos, dan juga Neymar. Jadi untuk batasan proses negosiasi, hanya bisa 5 orang guys. Nanti kita tunggu aja kabar selanjutnya. Semoga dari kelima orang ini, ada yang mau bergabung. Ya my friend, inilah dia skuad dan formasi dari kedua tim. Leeds United gunakan 4-2-1-3 dan Newcastle gunakan 4-2-2-2. Kalau kita cek kondisinya, boom. Ini dia yang on fire, ada Lewis, Ozil, dan Willock di bangku cadangan. Dan tentunya kita berharap banyak dengan Casemiro, gelandang bertahan terbaru yang pastinya selalu akan menjaga penguasaan bola, membantu pertahanan, dan memberikan bola kepada para penyerang. Ya my friend, mungkin seperti inilah skuad dan formasinya. Semoga dengan strategi seperti ini bisa mengalahkan Leeds United. Oke, ini dia babak pertama di matchday ke-21 Premier League. Bola diawali dari Newcastle United. Terima Maximin di sana. Utak-atik, baik sekali. Ya, terubolkan kepada Lewis dan umpan crossing. Ayo, ya, umpan lagi. Aduh. Terlambat menanduk Brad White, Bung. Kali ini di Leeds United, rapinya. Mengejar Maximin, potong bola, gagal. Mendekati, bayang-bayangi Maximin. Apa yang tim lawan rencanakan tiba-tiba ke atas. Nice. Berhasil mengamankan pemirsa dan arahkan ke bawah. Fraser.
Terima dia, come on, pinta bantuan ke bawah lagi. Jesus nafas, lari nafas, oke, passing dan passing. Oh, tidak mengarah dengan tepat tapi mengejar Maximin, mantap. Ayo Maximin, lari dia, luar biasa, sendiri saja, coba tenang, lewati. Tidak ada ruang untuk mengumpan Bung, menunggu rekan ini dia, Lewis. Masih belum bisa juga, tarik ke belakang, Maximin. Memikirkan rencana lewat jalur tengah. Ya, Maximin, tembak, ayo, tembak. Aduh. Nyaris saja pemirsa menjadi gol pertama untuk Casemiro. Ini dia, Bung. Bagaimana Maximin ingin tembak bola tetapi dijatuhkan dan mengarah di Casemiro. Tetapi masih bisa di-save oleh kiper lawan, Bung. Dan corner kick untuk tim Sultan. Ayo, Ozil. Ozil tekojal kojil. Ozil tekojal kojil. Ah! Terhalangi umpannya, Bung. Dan corner kick kembali. Ayo, Ozil. Semoga kali ini berhasil. Astaga. Lagi dan lagi, Bung. It's okay. Percobaan selanjutnya. Terimalah ini. Ah, belum sesuai harapan pemirsa. Dapatkan lagi tim lawan. Wow. Kuat sekali bodinya. Hati-hati squad Sultan. Pertahanan mundur. Jangan sampai lengah. Rapinya di sana mendekati Maximin. Casemiro juga begitu. Hadang dia. Terlepas. Rapinya lagi sendirian di sana. Coba menutup ruang umpannya Lewis. Gagal. No. Untung saja gagal disambut pemirsa. Yakarius. Coba umpankan datar ke Fernandes. Passing Casemiro. Tujukan di atas. Wow. Ya, oke, nice. Masih dapat. Syukurlah kepada Maximin. Utak-atik dan pinta bantuan ke Lewis. Langsungkan Bradford di sana. Tarik ke tengah. Ozil. Ya, Zil. Lewati ya. Ozil. Aduh. Ya. Masih lanjut, Maximin di sana. Cocek. Hey. Apa-apaan itu dan jelas saja pelanggaran. Penalti. Tembakan 12 pas pemirsa. Keputusan yang sangat tepat dari wasit. Percuma saja protes, Bung. Bagaimana bisa kita lihat di replay? Maximin ingin gocek kapten Leeds United dan wow. Casemiro mendapatkan kesempatan emas. Mampukah dia mencetak gol di debutnya? Dia coba mengarahkan bolanya ke kanan saja. Come on. Casemiro. Gol. Bradwell memberikan tembakan 12 pasnya untuk Casemiro dan dia memeluknya dengan mesra, Bung. Karena Casemiro berhasil menjalankan dengan baik. Ini dia, Maximin menjadi korban. Hasilkan penalti. Casemiro pelan-pelan jalan bebek. Langsung bikin kiper mewek. Good job. Ya, Mitro Lorga dimanapun Anda berada, skornya menjadi 1-0. Dapatkan modal awal yang sangat bagus untuk tim Sultan, Bung. Ya, kita masuk ke dalam match-nya lagi. Leeds United membangun pola serangannya. Lorente. Dia tarik ke belakang. Struich. Ya, tiba-tiba langsung long ball. Tanduk. Nice. Dapatkan. Oke, mantap. Casemiro di sana. Trupas saja Lewis. Ayo, Wis. Coba langsungkan saja Bradwet. Terima dia ya, Bradwet. Hey. Gak pelanggaran dong, sial. Kembali kuasai Leeds United. Bermain di area sendiri, tidak mau terburu-buru. Kali ini dari samping Rafinha. Jagain squad Sultan. Jangan sampai terlena dengan keunggulan skor ini. Dapat. Wow. Lagi-lagi dijatuhkan. Awas. Kosong di sana. Berbahaya. It's not good. Wow. Mantap nafas. Langsung berikan saja Fraser. Ayo, Sir. Lari. Nice, lolos saja pemirsa. Ya, Fraser. Luar biasa. Sendiri dia. Tidak ada penjaga di sana. Umpankan kepada Bradwet. Aduh. Ditutup saja ruang tembakan Baginda, Bung. Ini dia. Sudah sangat bagus umpan yang diberikan Fraser. Tetapi Bradwet dikepung habis-habisan. Membuat dia dalam kesulitan dan hasilkan corner kick lagi untuk squad Sultan. Ayo, Ozil. Please, berhasil dong, please. Ya, terima ini. Ah, ditinju saja oleh kiper pemirsa ya. Berikan ke Ozil. Hoak. Dan umpan crossing. Aduh. Ditutup lagi, Bung, dan tentunya cerawin untuk Newcastle United. Lemparkan ke Lewis, dapatkan. Ayo, Wis. Ah, ambil, gagal. Berbalik lagi di tim lawan, masih dari samping ternyata, Bung. Dekati Casemiro, ternyata passing. Oke, ternyata 1-2 lolos saja di sana, Bung.
Berbahaya, berbahaya. No. Wow. Oke. Pasingkan, Ozil. Iya, berikan. Aduh, cepetan. Wow. Oh, gawat. Tidak. Aduh. No. Gila. Apa yang terjadi di sana, pemirsa? Ini dia. Ozil coba berikan tetapi gagal. Didapatkan Robert dan ditembak tetapi kena tiang dan dieksekusi lagi tetapi sempet-sempetnya Karius halau bola dengan kakinya. Good job Karius, tetapi hasilkan corner kick untuk lawan. Apakah duel-duel udara mereka berbahaya? Tetap fokus, ini dia, awas, nice. Masih belum aman, dapatkan. Oh, bahaya nih, pressing ketat. Ya itu dia. Nice, dapatkan Casemiro, utak-atik, mencarakan dan tujukan Balotelli, gerakan wak, yes, luar biasa, ayo balo, coba masuk ke dalam, siap-siap di sana, terima ini, Bradwet, aduh, tapi masih lanjut, ayo Maximin, ambil, bisa, terlambat, ya Fernandes, tanduk, dapatkan Casemiro, tujukan di atas, Lewis, minta bantuan Maximin, terima ini, nice. Siap-siap lagi dan umpan crossing. Terlalu dekat dengan kiper. Langsungkan jauh bola ke atas lagi. Waduh, kalah body Lewis. Sial, tetapi masih ada kecepatannya, Bung. Oke, umpankan ke tengah Ozil. Yeah, dan terubolkan Jesus Navas. Lari dia dan arahkan Bradwet. Come on. Aduh, dihadang dua orang pemirsa, langsung gagal saja serangannya. Oh, gawat, mundur pertahanan, jangan sampai kosong. Oh, no. Gila, nice save Karius, luar biasa. Ini dia, Bung. Terkena counter attack dari lawan, terlepas dari pertahanan rapinya. Tetapi Karius mampu menerjang bola dengan sempurna. Dia sangat marah, Bung, karena pertahanannya bisa diterobos masuk dan corner kick untuk lawan. Berhati-hati dengan tandukan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ini dia. Yes, dapatkan. Mantap. Ayo Bradwell, terlambat. Hadang dia, gagal. Fokus, mengarah ke samping lagi. Oh, bahaya. Pressing ketat saja. Di, lolos. Lagi-lagi Karius menjadi penyelamat, Bung. Gila, ini dia, kita lihat di replay. Bisa-bisanya lewati dua orang. Tidak masuk di akal, tetapi Karius halau bola dengan bijinya, pemirsa. Mantap bener dah. Memang kiper kebanggaan kita semua, dan corner kick lagi untuk lawan. Dan tambahan waktu 2 menit terlihat di sana, Bung. Hati-hati jangan sampai kecolongannya, gagalkan. Yes, melambung tinggi, bola yang amankan. Mengarah ke Balotelli, ya. Dapatkan, ternyata babak pertama telah berakhir. Oke pemirsa, kalau begitu langsung saja kita lanjutkan ke babak yang kedua. Let's go! Oke, ini dia babak kedua di matchday ke-21 Premier League. Bola dimulai dari Leeds United. Mereka tertinggal satu angka, Bung. Ya, kita masuk ke dalam matchnya. Tanduk, nice! Kejar, dapatkan Casemiro, terlambat. Kembali dilawan, awas pertahanan, mundur, benar saja. Kosong di sana, awas. Wow. Amankan saja, aduh. Nyaris, Bung, tetapi corner kick untuk Leeds United. Tetap siaga skuad Sultan terhadap ancaman lawan, ya ini dia. Untung saja, Bung, ya kejar. Dekati mereka, jangan kasih kesempatan. Tutup ruang umpannya. Gawat. Wow. Bisa. Dan corner kick lagi. Enggak dong. Syukurlah keuntungan untuk tim Sultan. Datarkan bola ke Scar. Come on, giring tenang secara perlahan. Pasingkan Casemiro. Arahkan ke bawah dan langsungkan saja Maximin. Terima dia dan bagikan. Bradwet menunggu Ozil. Ini saatnya. Nice. Ya Ozil. Astaga. Sempat dihalau tembakannya, Bung. Sangat disayangkan. Ini dia. Timing umpan yang sangat bagus ditunjukkan Bradwet. Tercipta kesempatan untuk Ozil, tetapi tembakannya terhalangi. Dan hasilkan corner kick kembali tim Sultan. Ayo Ozil. Ozil tekojal kojil. Mengarah di Lewis, Bung. Ya, tujukan ke bawah, gerakan ghosting Maximin. Tidak ada ruang untuk ngumpan, tarik ke Lewis. Ya, kosong di tengah. Ayo Ozil. Ya ampun.
Gimana tembakan lu, Jil? Look at this. Bagaimana gocekannya sudah sangat yahut melewati pertahanan lawan, tetapi finishingnya kocak, pemirsa. Saatnya kita tarik keluar Lewis, digantikan dengan Alex Grimaldo. Dan tentunya goal kick untuk Leeds United. Kiper Clayson menyuruh rekan-rekannya langsung menyerang, langsung maju ke depan. Oke, benar sekali. Siapa di sana? Ayo Scar, berduel udara. Kalah tanduk, pemirsa. Awas. Ayo nafas, amankan. Nice. Karius umpankan ke bawah. Maximin, terima dia. Ayo Max. Menunggu rekan bagikan Alex Grimaldo, tenaga baru. Lari. Luar biasa Alex, tidak terkejar bung. Cepat sekali, come on, siap-siap di sana. Ya. Umpan crossing. Ternyata Clayson sudah sangat bersiap dan jauhkan bola kembali. Di bawah rapinya, mundur-mundur pertahanan skuad Sultan. Ingat, jangan sampai kecolongan satu angka, kita harus menang dengan sempurna ya. Tangkap, Edi. Dapetin. Ya, amankan saja. Untung aja berhasil, pemirsa. Ya, tanduk, kalah lagi. Masih di Leeds United. Oke, Fraser berikan cepetan. Ya, Balotelli. Gerakan ghosting tidak berhasil. Jauh ke belakang Clayson. Ya, pendek dia, Struich. Dekati Ozil. Wow, berhasil pemirsa ya. Umpankan. Aduh. Ya. Astaga. Wow. Sampai jatuh loh. Arahkan di atas bola Dallas. Masih dari samping bung. Dengan tenang dia giring bolanya. Hati-hati skuad Sultan dengan rencana busuk lawan. Dapatkan, oke, mantap Ozil. Coba operkan Brathwaite, sekali lagi Balotelli. Come on, balo, lari. Coba bongkar pertahanan lawan dan cari ruang untuk mengumpan. Ya, ini dia, Fraser. Belum ada celah sama sekali, bung. Coba tarik ke tengah, Ozil. Ayo, Zil, pasingkan, Alex. Kembalikan lagi Ozil. Dan lakukan taktik oper cepatnya. Mantap, Balotelli. Aduh. Nyaris saja bung, dan diamankan saja bolanya. Ya, tanduk. Umpankan Balotelli, ya, tanduk lagi, gagal. Masih bisa skuad Sultan, Jesus Navas. Ya, gocek, nice. Hati-hati jangan sampai kerbut, berikan. Wow. Masih bisa. Ada Brathwaite di sana, tembak. Gol. Akhirnya berhasil lagi, pemirsa. Menambah pundi-pundi golnya skuad Sultan. Lewat tembakan Brathwaite yang sangat menakutkan. Keras dan tepat sasaran. Tentunya semakin menjadi beban untuk Leeds United, bung. Bisa kita lihat di sini. Lewat aksi individu yang baik dari Jesus Navas, berikan assistnya kepada Brathwaite. Dan di bam. Ngeri bro. Very nice. Oke, pergantian pemain dari lawan. Saatnya kita tarik keluar Maximin dan Ozil. Digantikan Alphonso Davies dan Willock. Semoga keputusan yang tepat bung ya. Mitrovic dimanapun ada berada, skornya menjadi 2-0. Kita masuk ke dalam matchnya lagi bung. Dallas masih lakukan serangan dari samping, tiba-tiba tarik ke belakang. Orienta di sana, bagikan dia. Struich, dan tiba-tiba long ball. Ayo, tanduk. Gagal pemirsa. Awas, mundur pertahanan. No, terlepas saja. Jangan. Tidak. Astaga, bisa lolos dong si Harrison. Pada akhirnya usaha maksimal dari Leeds United berhasil juga. Bagaimana bisa terjadi ini dia bung? Gak ada yang jagain loh, dibiarkan lolos. Terlena dengan keunggulan skor. Dan Karius langsung digedor. Aduh. Ya, pergantian pemain, dan pada akhirnya pemain muda Daniel James yang mempunyai kecepatan dan kelincahan akan coba mengobrak-ngabrik tim Sultan. Dan para supporter mereka tampak bersemangat di sana, bung. Ya, Mitra mereka dimanapun anda berada, skornya menjadi 2-1. Ayo, skuad Sultan coba balas kepada Fraser. Terima dia, menunggu waktu yang tepat. Ini saatnya, baik sekali, kosong di sana. Jesus Navas dan umpan crossing. Gol. Langsung selebrasi, lemparkan konfeti ke udara. Untuk berikan warna yang indah, bung. Seindah gol yang terjadi, look at this. Tidak perlu waktu lama untuk baginda yang menawan membalas gol yang dilakukan lawan. Good job, Brathwaite. Very nice. Ya, Mitrovic, di manapun anda berada, skornya menjadi 3-1.
Kita masuk ke dalam matchnya lagi. Long ball amankan. Nice, tangkap Karius. Mantap. Kulirkan bola ke Fernandes. Giring tenang dan passingkan Casemiro. Berikan juga Alex Grimaldo. Langsungkan di Alphonso Davies. Otak-atik menunggu Alex. Ayo cepetan. Aduh, gagal paham nih si Alex. Baiklah, Davies. Coba lakukan sendiri saja. Mantap. Pasti bisa. Hei. Apaan itu wasit? Kartu wasit. Jelas saja. Pastinya dong. Yes. Keputusan yang sangat tepat, Bung. Percuma saja protes karena itu sudah sangat jelas. Sangat terlihat dengan keras. Ini dia, Bung. Tidak terima, digocek Davies dan Untung saja tidak cedera dan free kick untuk Balotelli. Apakah dia dapat melakukan magicnya kembali, Bung? Ya, Balotelli! Terlalu tinggi, pemirsa. Tampaknya knuckle shoot dari Balotelli tidak berfungsi, Bung. Dan hanya hasilkan goal kick saja untuk lawan kiper Clayson. Dia kembali menyuruh rekan-rekannya langsung menyerang. Langsung coba maju saja. Benar sekali. Oke, siapa di sana? Scar berduel udara. Selalu kalah, Bung. Awas, jangan biarkan tim lawan mencuri satu angka lagi skuad Sultan. Fokus pertahanan, pressing ketat dia. Amankan saja. Iya, tanduk. Oke, nice. Dapat. Alphonso Davies, come on. Lewati lawan. Hei. Lagi dan lagi, Bung. Kurang ajar ya, langsungkan di tengah Casemiro. Dan arahkan di depan Bradwet. Ayo, Wet, giring saja. Lari! Wow. Lagi-lagi-lagi di tackling terus, pemirsa. Di menit-menit akhir, permainan keras ditunjukkan skuad lawan. Ya, tarik ke Clayson, langsungkan jauh bola. Ayo, dapatkan. Gagal. Baiklah, tim Sultan tinggal fokus bertahan saja karena tambahan waktu 4 menit terlihat di sana, Bung. Tidak ada gol lagi untuk mereka, cukup satu saja. Masih lakukan serangan dari samping, James. Ya, dia ke tengah. Awas, waspada. Oh, dapetin. Oke. Amankan saja bolanya. Ya, elah malah ke situ dong. Kocak, masih lanjut di Leeds United. James mendekati Alex Grimaldo. Luar biasa. Astaga, ada lawan dong. Dapetin lagi. Nice. Dan pertandingannya berakhir. Kemenangan yang sangat bagus didapatkan skuad Sultan. Satu gol dari Casemiro dan dua gol dari sang dewa striker terbaik di alam semesta. Inilah dia, lihatlah otot kekarnya, Bung. Baginda Bradwet Nazario, memang gak ada duanya. Good job, very very nice. Oke, guys, ini dia penguasaan bola kita, unggul 51%. Dan shot on targetnya juga 10-8. Yeah, dan man of the match tentu saja Bradwet. Mantap bener dah. Oke, guys, habis ini kita akan lihat hasil dari match day yang ke-21. Newcastle Leeds 3-1, Brighton Chelsea 1-4, Tottenham Wolverhampton 1-0, Brentford City 0-3, dan Everton Southampton 3-0. Terus Crystal West Ham 0-2, Norwich MU 1-4, Burnley Watford 0-1, Liverpool Arsenal 1-0, dan Aston Villa Leicester 1-0. Inilah dia, guys, hasil dari match day ke-21. Dan kita lihat lagi, tim Sultan masih kokoh ada di peringkat kedua. Selalu beda 1 poin dari Liverpool. Yeah, jadwal selanjutnya tentunya masih dalam masa bursa transfer. Dan akan melawan Wolverhampton. Ya, my friend, seperti biasa gue akan tunjukin di sini kalau ini bermain di level legend. Mantap bener dah, sukses besar hari ini. Di sana Karius menjadi sorotan berita. Meskipun kecolongan satu angka, tetapi kemampuannya luar biasa ya. Yeah, di sana juga ada Casemiro di debut pertamanya. Langsung bisa hasilkan gol lewat tembakan 12 pas pemberian Bradwet. Gagal nih dapetin Toni Kroos. It's okay lah, masih ada gelandang tengah lainnya. Di next video kita akan lanjutkan lagi, my friend. Kalau begitu gua akhirin di sini dulu. Terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian semua terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe dan share video ini jika kalian suka. Dan sampai jumpa lagi, teman-teman, di video-video selanjutnya. Bye-bye. We'll be right back.